Buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel ini, ayo bantu subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tanda lonceng di sampingnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kali kami merilis video-video baru di channel ini. Dan kali ini saya ada pasien ini Xiaomi Redmi Note 5 ya. Ini kayaknya yang ultralight ini kalau lihat dari test point-nya ya. Di dua titik ini adalah test point-nya. Kondisinya terkunci akun Mi dan saya akan menggunakan UV Box ya. Oke, brandnya kita pilih Xiaomi, lalu di Redmi Note 5 ya. Note 5. Oke, yang ultralight ya. Oke, saya akan membongkar 3 baut di sini untuk mencopot baterainya agar nanti bisa di test point ya. Jadi ingat, test point-nya ada di 2 titik paling bawah ini ya. 2 titik ini. Oke. Saya test point dulu. Oke, seperti ini posisinya udah kebaca di Qualcomm 9008 ya, kita identify device. Sebelumnya kita udah load ya, ini untuk file hostnya. Nah, ini kebaca. Lalu kita klik di special task dan reset Mi akun lock. Ini sifatnya tidak clean ya, tapi hanya untuk membypass saja. Jadi setelah ini jangan diupdate. Kalau diupdate nanti dia terkunci lagi ya. Oke, kita setting. Kita setting lagi ya. Dan oke, sudah selesai ini ya. Oke, demikian sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.